Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adad harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa ad-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Musa Abdillahi bin Gais al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa, julukannya namanya adalah Abdullah bin Gais Al-Ash'ari, tapi dikenal dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Namanya Abdullah bin Gais. Abdullah bin Gais atau Abu Musa Al-Ash'ari datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrah kemudian masuk Islam. Jadi datangnya ke Nabi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti Nabi masih baru-baru diangkatnya menjadi Nabi. Karena Nabi hijrah pada usia 53 tahun. Berarti Abu Musa Al-Ash'ari datang ke Rasulullah di Mekah sebelum Nabi hijrah, ya berarti di antara usia 40 sampai 53, di antara itu. Datangnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau masuk Islam. Lah Abu Musa ini bukan dari Makkah atau wilayah sekitarnya, melainkan dari Yaman. Dan beliau bisa ngurusi bingung itu semuanya, akhirnya tutup aib pengajian. Wis jarno muni jarno. Lah beliau ini di antara sahabat yang melakukan tiga kali hijrah. Hijrah pertama ke Mekah dari negaranya sendiri, dari Yaman ke Mekah. Karena hijrah itu berpindah dari daerah ke daerah yang lain. Tentunya hijrah itu ada sebab.
Di antara sebabnya apa? Mungkin dia tempatnya banyak kemaksiatan atau kekufuran, dan dia tidak bisa bergerak di situ untuk menjalankan kewajiban seperti misalnya sholat lima waktu atau sholat Jumat dan semisalnya. Nah, kemudian dia memiliki keluarga. Kalau tumbuh di daerah tersebut, akhirnya anaknya tidak terdidik dengan didikan yang semestinya, terpengaruh dengan lingkungan. Nah, ini hijrah. Dianjurkan untuk hijrah, bukan malah tetap di daerah situ. Hijrah kecuali kalau dia bisa merubah, berarti dia berdakwah dari orang ke orang, dari tempat ke tempat, yang membuat daerah tersebut akhirnya berubah seperti yang dilakukan oleh para wali songo. Datang ke Indonesia yang dulunya belum banyak Islam, bahkan mungkin belum dikenal. Lah, datangnya mereka dari tempat ke tempat mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk beriman, sehingga mayoritas beragama Islam dan beriman. Lah, kalau tujuan kita berdakwah gak masalah, tapi kalau kita gak mampu merubah, tidak mampu berdakwah, lebih baik hijrah. Lah, Abu Musa ini hijrah dari Yaman. Nah, karena saat itu Yaman belum banyak Islam, apalagi daerah Yaman Utara. Apalagi Yaman Utara. Nah, sehingga Abu Musa ini berpindah dari wilayahnya ke Mekah. Ke Nabi Muhammad masuk Islam di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kedua ke Habasyah. Umat Islam di Mekah saat itu ditekan. Ditekan, bahkan diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli dari mereka. Nah, yang menguasai saat itu kan orang kafir Quraisy yang menguasai ekonomi. Lah, ketika diboikot oleh mereka, akhirnya apa? Orang Islam enggak bisa berkutik. Mau beli dari mereka enggak bisa, menjual juga enggak bisa. Akhirnya kalau punya barang, barangnya itu sampai rusak, enggak bisa dijual, ya sampai kemakan sendiri habis. Itu 3 tahun. Ditekan mereka. Lah, butuh hijrah. Nah, hijrah ini mencari bantuan supaya keadaan mereka itu tidak semakin ditekan. Ke Raja Habasyah. Ke Raja Habasyah akhirnya mendapatkan dukungan. Nah, itu hijrah ke Habasyah. Dan itu dilakukan oleh beberapa sahabat. Dan bahkan hijrah ke Habasyah itu bukan sekali sahabat. Ada sahabat yang hijrah ke Habasyah pulang. Ada yang ke hijrah Habasyah enggak pulang, pulangnya mereka langsung Madinah. Dia ada yang pulang ke Mekah dulu. Karena saat itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Ada hijrah ke Habasyah yang mereka tidak kembali ke Mekah, langsung ke Madinah karena Nabi sudah ada di Madinah. Yang ketiga, hijrah ke Madinah. Lah, beliau berkata, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu, menghamparkan kuasanya, bilail, pada waktu malam." Yabsutu yadahu ini menggambarkan pemberian. Jadi Allah mengulurkan pemberiannya atau menurunkan pemberiannya. Lah, pemberian apa yang diberikan oleh Allah ini? Berupa ampunan atau pintu tobat. Jadi Allah menurunkan ampunannya atau Allah membukakan pintu tobat. Bagi siapa?
dibukakan pintu tobat itu di waktu malam, liyatuba musiun nahar, agar atau supaya bertobat. Siapa yang bertobat? Khususnya pelaku kejahatan di waktu siang. Sebaliknya, dibuka pintu tobat atau diturunkan ampunannya di waktu siang untuk siapa? Bagi orang yang melakukan kemaksiatan di waktu malam. Artinya, Allah tidak pernah menutup pintu tobat bagi siapapun yang melakukan kejahatan besar, kecil, sedikit atau besar, sedikit atau banyak. Tidak pernah ditutup sama Allah, selalu dibuka pintu tobat. Kalau kita misalnya menjadi orang yang dermawan, gak mungkin pintu rumah kita itu kita buka 24 jam. Kalaupun ada tulisannya buka 24 jam, tapi terkadang yang memberi gak ada orangnya. Mana? Istirahat, tidur. Seperti contoh, IGD 24 jam, kecelakaan malam, ada dokternya? Hah? Gak mungkin lah mau dokternya. Istirahat, capek dia, manusia, lumrah. Nunggu apa? Nunggu dipanggil. Terkadang itu pun dia gak datang, hanya menginstruksikan, tangani dulu, lakukan ini, lakukan itu. Dia baru datang apa? Pagi. Baru datang pagi. Itu yang sudah dikatakan buka 24. Kita kesualayan, kesualayan, buka 24 jam. Kan gitu ya. Memang buka. Ada yang kasirnya, ada kasirnya. Coba beli token listrik di atas jam 10 atau jam 11. Enggak mungkin, enggak bisa. Kapan? Besok pagi baru bisa. Malam enggak bisa. Nah, berarti apa? Pelayanannya itu terbatas. Walaupun dia buka tapi terbatas gitu ya. Iya. Nah, ada pekerjaannya soalnya. Seperti itu. Pelayanannya terbatas walaupun dia buka. Tapi Allah pelayanannya enggak terbatas untuk kita. Ampunannya, pintu tobatnya kapanpun. Kita kapan melakukan kesalahan, kapan kita bertobat, Allah sedia. Kalau bahasa manusia itu terjaga sudah, siap siaga kapanpun. Ini bahasa manusia, siap siaga kapanpun. Mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, mau jam 1 siang, mau jam 4 sore, siap. Karena orang ini dalam melakukan kemaksiatan gak sama. Ada sekarang gak melakukan kemaksiatan, tapi besok melakukan. Ada yang pagi melakukan, malam enggak. Ada yang malam melakukan, pagi enggak. Gak sama. Lah kalau misalnya buka tutup, akhirnya kan rebutan. Kalau ini tempat ya, kalau tempat. Kalau tempat, rebutan. Bukanya, dateng kabeh. Bingung yang melayani. Nah, tapi Allah membuka pintunya kapanpun sudah. Dan kita gak lepas dari kesalahan. Kita menyadari ataupun tidak gak lepas. Memang terkadang kita ini gak perlu keluar rumah melakukan kesalahan. Gak perlu keluar rumah. Terkadang kemaksiatan yang kita lakukan itu belum terucap. Ya, belum terucap. Masih ada dalam rencana. Masih ada dalam niat. Ini kalau hitungan para aulia, mereka sudah bertobat dari hal tersebut. Kalau kita belum, kalau kita untung tak lakoni kok. Nah, kalau kita kan gitu. Tapi kalau itu sistemnya para aulia, mereka kalau sudah merencanakan kemaksiatan itu walaupun tidak dilakukan sudah menyesalinya. Kenapa? Sudah memiliki perencanaan buruk. Karena mereka tahu dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu ya'lamhullah." Masalahnya itu dapat dosa atau enggaknya. Tapi ketika diketahui oleh Allah, itu sudah mereka anggap kesalahan.
apa yang kalian sembunyikan atau apa yang kalian tunjukkan, Allah mengetahuinya. Lah nilainya kita ini bukan pada manusia, tapi nilainya kita kepada Allah. Kita dinilai bagus, dinilai hebat, dinilai istimewa di mata orang, tapi di mata Allah enggak, percuma. Walaupun misalnya ketika meninggal, wow, yang ngubrami kita dibuatkan macam-macam sama orang, tapi enggak punya nilai di sisi Allah, percuma. Ya mungkin sekarang orang memuliakan, mengagungkan dia, tapi kalau orang itu sudah mati, kiamat baru, oh ngeledek wong iki. Mungkin yang menghormati, yang memuliakan dia di dunia, nyesel kabeh. Nyesel semua, loh tibane wong iki koyo ngene. Tuwas awak dhewe ngene, tuwas awak dhewe ngono, telat wis mari di akhirat itu kebongkarnya. Lah karena itu kita ini harus mau tidak mau untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya selalu. Wong kadang kita melakukan dosa itu enggak kita menyadarinya. Enggak kita menyadari kalau kita melakukan dosa. Bahkan dengan panjangnya dan lamanya. Panjangnya dan lamanya kita enggak menyadari kalau itu yang kita lakukan dosa. Kita kalau ngobrol nih duduk ngobrol. Tadinya cerita masalah pekerjaan mungkin atau cerita masalah apa. Dalam cerita itu akhirnya ngerasani kono, ngerasani gini. Enggak terasa wis kalau itu dosa. Enggak terasa. Wah, panjang. Ini kalau misalnya dibuatkan episode, wah, bisa sampai bersambung berapa kali tuh. Pedot saiki ketemu meneng lanjut. Ketemu meneng lanjut. Kita enggak menyadari kalau kita melakukan dosa. Dengan begitu panjangnya. Dan terkadang kita sampai sekarang pun dengan memberikan kesempatan untuk kita bertobat tidak dalam waktu yang tertentu. Kapanpun sudah. Enggak ditentukan waktunya. Pokoknya kapanpun mau bertobat dibukakan. Nah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang hamba tidak diperkenankan bagi mereka untuk putus asa daripada rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, merasa waduh dosanya, dosaku banyak, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu, telah ini, telah itu dan lain sebagainya. Nah, ini enggak bisa, ini enggak boleh. Nah, kenapa? Allah dalam ayat Al-Quran berfirman, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian pernah putus asa daripada rahmatnya Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kesalahan kita, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum ada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima tobat kita. Dengan diterimanya tobat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Itu yang benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat seperti orang enggak punya dosa sudah. Yang lalu ya sudah dimaafkan sama Allah. Walaupun misalnya ada dalam buku catatannya ada, tapi seperti yang doa kita panjatkan, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Jadi mungkin enggak dia ada catatannya, tapi enggak dianggap. Nah, tidak dianggap. Jadi tulisan ada tapi enggak dianggap. Seperti kalau kita nota digratiskan sama ya bosnya. Notanya ada, dalam catatan ada, tapi sama bosnya. Jadi uangnya enggak ada ke bos. Tapi nota ada. Nah, seperti itu. Mungkin catatan buruk kan ada, tapi enggak dianggap. Kenapa? Sudah diampuni oleh Allah sebab bertobat. Karena itu mudah-mudahan kita bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang kita sadari ataupun yang tidak, sedikit banyaknya, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.